Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Lian. Aduh. Video kali ini saya bersama dengan Glory akan mereview salah satu produk dari Oriflame, yaitu conditioner ya. Ini conditionernya 150 ml. Ini Silo ya, Silo. Silo. Kondisionernya. Dan ini samponya. Samponya juga 200 ml. Kalau kita beli, kalau teman-teman ingin membelinya, maka ini cuma berada di Oriflame. Harganya sekitar 200 lebih ya, 200. Kadang naik, kadang turun ya, karena harga itu berbeda-beda, dan mungkin bulan ini bisa naik, bulan depan bisa turun, atau bulan depan masih tetap harganya sama kayak bulan ini. Tapi saya mendapatkan ini cuma 29.000 karena saya gabung di Oriflame bulan September, dan ini programnya WP1-nya yang saya dapatkan ya, welcome product 1. Ini WP1-nya, saya belinya cuma 29.000. Dan ternyata teman-teman, kalau kita bergabung di Oriflame itu banyak keuntungan yang kita dapatkan. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi bergabung di Oriflame, fokus dan komitmen, tetaplah pada tujuan utama apa motivasi masuk di Oriflame ya. Dan saya ingin mencoba kondisionernya. Wanginya enak sekali. Wanginya kayak, kalau saya bilang ya, ini menurut saya ya, wanginya kayak parfum. Enak sekali. Sangat-sangat wangi. Wangi. Wangi sekali. Tadi ada perambut ya. Wangi. Wangi sekali. Parfumnya, parfum lagi. Ini kondisionernya itu aromanya itu seperti apa ya? Kayak ada parfum-parfumnya. Hai. Pokoknya ini sangat bagus. Jadi buat teman-teman yang rambutnya agak lepek atau susah diatur, boleh memakai sampo ini. Sampo Oriflame, yaitu Leo. Seperti ini bentuknya, seperti ini modelnya. Jadi Silo ya? Silo ya. Ini ada custom. Seperti ini. Kalau samponya wanginya tidak terlalu wangi. Dan bagus untuk cocok untuk semua jenis rambut, yang mau berketombe, yang mau berminyak, yang mau susah diatur. Ini punya saya pakai produk Oriflame. Walaupun baru, wow, anak batuk. Abaikan batuknya ya. Nah, dan saya ingin bercerita sedikit. Kalau kita gabung di Oriflame, maka banyak keuntungan yang kita dapat. Kita mendapatkan welcome produk berupa, pokoknya berubah-berubah deh. Setiap bulan itu berbeda-beda. Adek, jangan goyang kamera. Pokoknya berubah-berubah. Jadi ini WP1 yang saya dapatkan, nanti WP2-nya bulan depan saya dapatkan berupa dompet. WP3-nya berupa palet ya. Make up, tapi karena saya baru ambil WP1-nya, jadi hanya ini saja. Sebenarnya ini sampo sangat bagus, wanginya juga bagus, cocok untuk semua jenis rambut. Oke, jadi jangan ragu-ragu untuk memakai produk Oriflame. Nah, seperti tadi yang saya janjikan, bahwa
keuntungan yang kita dapatkan saat bergabung di Oriflame ya. Oriflame itu bisnis malam. Saya bilang malam karena MLM, multi level marketing. Jadi ya kita harus tahu apa tujuan kita bergabung di bisnis tersebut dan apa motivasi kita, siapa atau apa yang memotivasi kita. Jadi kita bisa berkomitmen dengan apa yang menjadi komitmen kita, oke? Jikalau ingin sukses ya. Dan keuntungan yang kita dapatkan di Oriflame itu mendapatkan bonus, mendapatkan diskon di setiap bulannya jika kita memiliki poin yang ditargetkan ya. Sebenarnya tidak punya target sih, tapi memang itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang belum mengerti tentang Oriflame atau yang sedang menjalaninya sekarang, boleh sharing bersama saya karena saya juga baru bergabung ya. Jadi saya belum terlalu memahami banyak-banyak produk. Tapi yang saya tahu ini sampo kondisioner ya. Ini kondisioner wanginya sangat bagus dan cocok untuk semua jenis kulit. Ya tarik, ya tarik. Arek pakai ini sampo. Bagus. Oke. Jadi serasa kita semua punya tujuan hidup. Oh iya, satu lagi teman-teman, mungkin kalau kita bergabung di satu pekerjaan atau satu bisnis, mungkin awal-awalnya kita ditertawakan, kita dikata-katain, kita ditolak, kata di segala macam. Tapi kita harus menjadikan itu semua sebagai alasan. Kalau saya jadikan semua itu sebagai motivasi dalam diri saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Karena misalnya gini ya, saya baru-baru mengajak seseorang. Lalu orang itu menolak untuk bergabung dan dikatakan kalau saya sendiri pernah bergabung tapi belum mendapatkan apa-apa, oke? Saya berpikir begini, sukses itu tergantung usaha kita, tergantung perjuangan kita seperti apa. Atau kalau ya misalnya kita bergabung di bisnis malam, bisnis multi-level marketing lah, kita mengajak seseorang, tetapi orang itu menolak, mengatakan kalau saya tidak berbakat bisnis. Kalau dia menolak, is okay lah, biarkan saja karena memang pola pikir orang berbeda-beda. Jadi jadikan itu sebagai motivasi. Kalau saya sendiri, saya katakan dalam hati saya, oke, saat ini kamu menolak saya dan mengatakan kalau ini bisnis tidak menjanjikan. Tapi saya mau bilang, itu tergantung dari niat kita, tergantung dari usaha kita. Jadi kalau kita memang benar-benar komitmen di bisnis itu, maka otomatis kita dapatkan apa yang kita mau. Dan sebenarnya juga saya baru menjalaninya sih. Tapi saya sudah mengalami banyak yang namanya penolakan. Tapi saya tidak berhenti sampai situ. Saya menjadikan itu sebagai alasan saya. Saya katakan dalam hati, oke? Saat ini mungkin kamu menolak saya dan mengatakan banyak hal. Tetapi jika suatu saat kamu melihat saya sudah berhasil dengan bisnis ini, kamu pasti akan menyesal. Saya katakan dalam hati saya seperti itu. Jadi ya, buat teman-teman yang sekarang juga lagi menjalankan bisnis seperti Oriflame, sesama Oriflame, semangat pagi.
dan tetap berjuang, tetap berkomitmen, sudah supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Karena begini ya teman-teman, ada orang yang susah melihat kita senang, tetapi senang jika melihat kita susah. Tetapi jika memang kita mengalami hal itu, ya anggap saja seperti hal yang wajar ya. Jadi tidak usah ditanggapi ya, karena memang itu sudah menjadi hukum alam dalam dunia ini. Kadang-kadang saya berpikir kalau film-film di Indonesia itu tidak terjadi di kehidupan nyata, tapi ternyata ada. Bahkan di sekitar kita, di sekitar saya pernah mengalaminya. Jadi ya, kadang-kadang saya berpikir Indonesia ini ada-ada saja. Tapi sebenarnya itu sinetron-sinetron. Ada bikin apa? Sinetron-sinetron itu, jangan nanti ini apa? Mau mandi sebentar nih. Sinetron-sinetron itu dijadikan dari kisah nyata ya. Dan memang ada sih orang yang berkarakter seperti itu. Susah melihat orang lain senang. Dan senang kalau melihat orang lain susah atau sedih. Jadi ya, saya tidak mengerti mengapa itu terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi mungkin ya itulah hukum alam yang berada di dunia ini. Jadi jangan pernah kaget, jangan pernah merasa aneh dengan itu semua itu. Karena memang itu fakta. Jadi ya saya mau bilang kalau semua film-film, sinetron-sinetron itu diambil dari kisah nyata. Kadang kita tidak percaya ya. Kadang kita tidak percaya. Itu mungkin hanya ada di film-film. Tapi ya, terkadang itu membenar. Ya. Jadi buat teman-teman yang sedang menjalani bisnisnya, saya doakan semoga bisnisnya lancar jaya. Dan juga semoga makin bersemangat dalam menjalani komentar-komentar miring yang didengarnya. Karena otomatis apa yang pertama kali kita lakukan, misalnya kita baru bergabung di satu tempat kerja, otomatis kita dikomentarin, pasti kita dibilang itu tempat kerjanya kurang bagus, tempat kerjanya begini, bla 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 dan seterusnya. Tapi tergantung dari diri kita sendiri ya. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Jadi buat kamu yang baru bergabung di bisnis Oriflame atau semacam multi level marketing, tetap semangat, komitmen, dan jangan ragu-ragu untuk bergabung di Oriflame, karena bisnis Oriflame adalah satu-satunya bisnis online yang tidak memakai mahar saat masuk atau memakai modal pertama saat masuk. Karena biasanya yang lain-lain itu kalau kita mau jadi anggota atau mau jadi member itu kan kita harus bayar dulu toh. Kayak lain-lain itu pasti modalnya besar, tapi kalau di Oriflame kita hanya membayar biaya admin Rp49.000. Itu pun bisa gratis kalau orderan kita itu banyak, belanjaan kita itu banyak ya. Dan juga jangan takut untuk ditolak, jangan malu untuk berjualan, karena memang segala sesuatu itu ada prosesnya.
Setiap orang prosesnya berbeda ya, tidak semua sama. Mungkin ada orang yang bisnis pertama langsung sukses, masuk langsung meledak, langsung mendapatkan sambutan yang baik. Tapi ada juga yang mendapatkan sambutan yang kurang baik, misalnya masalah orderan, masalah rekrutan. Tapi kalau menurut saya, kalau kita belum mendapatkan orderan, belum mendapatkan rekrutan, tidak apa-apa. Jalani saja dulu, mungkin besok-besok dulu baru ada rezekinya ya. Dan kenapa saya bergabung di Oriflame? Karena menurut saya, Oriflame adalah bisnis yang tepat bagi saya. Karena kenapa? Oriflame itu memanjakan membernya, misalnya memberikan bonus per bulan, terus memberikan hadiah-hadiah produk, terus memberikan pokoknya banyak hal, banyak keuntungan yang kita dapatkan saat bergabung di Oriflame, ya. Dan dukung channel saya dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe, atau bagi yang baru bergabung di channel saya, silakan subscribe, karena subscribe itu gratis, okay? Dan juga jangan lupa like, karena like itu penting. Dan berikan komentar Anda, berikan pendapat Anda menurut video saya, okay? Dan juga semangat pagi buat semua teman-teman bisnisku, semua teman-teman member Oriflame. Doakan semoga sukses selalu ya, karena doa banyak orang itu membawakan banyak rezeki. Sampai sini saja, dan terima kasih sudah menyaksikan video saya, walaupun video ini tidak berbobot. Atau mungkin bagi kamu yang baru belajar Oriflame, maka boleh menonton channel saya, oke? Inilah review produk Oriflame by Yuliana Adu, dan sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Bye.